Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini kami buat sebagai salah satu bentuk laporan dari kegiatan kami, yaitu pengabdian masyarakat yang didanai oleh LP2M Universitas Pembangunan Jaya untuk tahun ajaran 2020-2021. Judul kegiatan adalah pelatihan pembuatan video pembelajaran bagi guru-guru madrasah di Tangerang Selatan, di mana mitra kami adalah Madrasah Tsanawiyah As'adah yang berlokasi di Pondok Aren, Tangerang. Selamat menyaksikan. Pembuatan video pembelajaran ini adalah kerjasama antara Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya dengan Madrasah Tsanawiyah Miftah As'adah Tangerang Selatan. Aplikasi yang digunakan ada beberapa, tetapi yang paling utama adalah Microsoft PowerPoint. Dengan pertimbangan, aplikasi ini merupakan aplikasi yang open, artinya mudah berinteraksi dengan aplikasi lain, bisa digunakan untuk membuat desain tampilan, kemudian juga memiliki cukup banyak template, memiliki fungsi record slideshow, dan juga rekam dan konversi. Pelaksana dari Pembangunan Jaya diantaranya adalah Dr. Ruhman Iman Akbar, Khairul Anwar MTI, dan Johannes H. Siregar PhD. Kegiatan ini dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya dengan kontrak penelitian nomor 011/P2M/UPJ/11.20. Adapun tujuannya adalah memberikan keterampilan kepada guru untuk membuat video pembelajaran yang bisa digunakan sebagai salah satu konten di dalam LMS yang digunakan pada saat pembelajaran daring. Pelaksanaan menggabungkan metode daring dan luring, di mana luring dilaksanakan di laboratorium komputer Universitas Pembangunan Jaya, sedangkan daring menggunakan aplikasi Zoom untuk memberikan materi yang lebih terhadap apa yang sudah dipelajari secara luring. Berikut adalah jadwal kegiatan pengabdian masyarakat. Dimulai dari tanggal 19 November 2020, pembukaan, kemudian pembekalan materi pembelajaran, dilanjutkan hands-on workshop di hari Kamis tanggal 26 November, dilanjutkan dengan Jumat 27 November hingga 4 Desember sebagai praktek pembuatan video, dan terakhir Kamis 10 Desember penutupan dan guru mendemokan hasil karyanya. Berikut adalah daftar acara secara detail. Pembukaan secara online dengan menggunakan Zoom diikuti dosen yang memberikan pelatihan dan guru-guru yang mengikuti pelatihan. Pelatihan secara offline di Laboratorium Komputer Universitas Pembangunan Jaya diikuti oleh para guru-guru peserta. Dilanjutkan dengan beberapa kali pelatihan online dengan menggunakan Zoom. Diakhiri dengan presentasi hasil kerja dari peserta yang juga diupload ke YouTube. Beberapa luaran yang dihasilkan diantaranya adalah publikasi di jurnal Pengabdian Masyarakat Tekno, juga di jurnal Inovasi Pengabdian pada Masyarakat Judimas. Terima kasih, demikian laporan penelitian kami.